الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى Syekh Thariq Ghanam memulai ceramahnya dengan mengucapkan hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi, para keluarganya, para sahabatnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita agar mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya diterimanya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi seseorang itu sesuatu yang dia niatkan. Kalamuna biiznillah tabaraka wa ta'ala عن معنى كلمة التوحيد، معنى لا إله إلا الله. Pembicaraan kita pada malam hari ini adalah membahas tentang kalimat tauhid, yaitu makna la ilaha illallah. لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain hanya Allah. Nu'id jama'atan sama-sama. Kita ulangi bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La khaliqa illallah. La khaliqa illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا خالق إلا الله ما معنى لا خالق إلا الله أما معنى لا خالق إلا الله أي لا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى أردنا tidak ada seseorang yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. الآن أنا أسألكم وأنتم تجيبوا بعد أن تسمعوا السؤال بلغتكم مع الترجمة حتى أطمئن أن الكل قد فهم السؤال جيدا. Sekarang Syekh akan bertanya kepada kalian panjenengan semua. Panjenengan nanti yang menjawab setelah pertanyaan saya terjemahkan baru nanti dijawab. من خلق السماء؟ Siapa yang menciptakan langit? Allah. من خلق العرش؟ Siapa yang menciptakan arsh? Allah. من خلق الأراضين؟ Siapa yang menciptakan bumi? Allah. من خلق الشمس؟ Siapa yang menciptakan matahari? Allah. من خلق القمر؟ Siapa yang menciptakan sapi? Allah. من خلق البشر؟ Siapa yang menciptakan manusia? Allah. من خلق الملائكة؟ Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. فإذا الله تعالى هو الخالق. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau begitu dia adalah sang pencipta. قال الله تعالى في القرآن العظيم وخلق كل شيء. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Nu'id al-aya jama'atan. Kita ulangi ayatnya bersama-sama, ikuti Syekh.
قال الله تعالى وخلق كل شيء في الآية تشمل الأجسام وأعمال الأجسام. شيء dalam ayat wa khalaqa kulla shay itu mencakup jisim dan sifat jisim. فإذا السماء ما كانت موجودة. Langit dahulu itu tidak ada. والعرش ما كان موجودا. عرش dahulu juga tidak ada. والمكان كل الأماكن ما كانت موجودة. Tempat dan seluruh tempat dahulu juga tidak ada. الله تعالى هو الذي خلقها. Allah Ta'ala dia yang telah menciptakannya. والله تعالى لا يتغير. Dan Allah Ta'ala itu tidak berubah. الذي يتغير لا بد له من مغير. Karena sesuatu yang berubah itu pasti ada yang merubahnya. يغيره من حال إلى حال. Ada yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. يولد الإنسان من بطن أمه طفلا رضيعا. Seseorang itu dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan anak kecil yang masih menyusu. ثم يكبر شيئا فشيئا. Kemudian anak ini makin besar sedikit demi sedikit. يصير شابا قويا. Sehingga kemudian menjadi seorang pemuda yang kuat. ثم يصير عجوزا. Kemudian menjadi orang yang tua. ضعيفا. Yang lemah. فإذا انتقل من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف. Dari manusia berubah berpindah dari yang asalnya lemah kemudian menjadi kuat kemudian menjadi lemah kembali. من غيره من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف. Siapa yang merubah manusia dari asalnya lemah menjadi kuat kemudian kuat menjadi lemah? الله يغير ولا يتغير. الله itu yang berubah dan Allah tidak berubah. نعيد سما. Kita ulangi bareng-bareng sama-sama. الله يغير. الله يغير. ولا يتغير. ولا يتغير. الله يغير. الله يغير. ولا يتغير. ولا يتغير. الله يغير. الله يغير. ولا يتغير. ولا يتغير. الآن بهذا إندونيسي. Kita ikuti saya. Allah azat yang merubah. Allah azat yang merubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Allah azat yang merubah. Allah azat yang merubah. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah azat yang merubah. Allah azat yang merubah. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah Ta'ala كان قبل المكان بلا مكان. Allah sebelum terciptanya tempat, Allah itu ada tanpa tempat. وبعد أن خلق المكان, dan setelah Allah menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah itu tidak berubah. كان بلا مكان وبعد أن خلق المكان الله لا يتغير فهو موجود بلا مكان. Sebelum terciptanya tempat Allah ada tanpa tempat dan setelah terciptanya tempat Allah tidak berubah Allah tetap ada tanpa tempat. لأن الذي يتغير لا بد له من مغير. Karena sesuatu yang berubah itu pasti ada yang merubahnya. هل نحن نغير أنفسنا؟ Apakah kita itu yang merubah diri kita sendiri؟ هل نحن ننقل أنفسنا من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف؟ Apakah kita sendiri yang memindahkan kondisi dari lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah؟ Apakah kita sendiri؟ Tidak. الله يغير ولا يتغير. Allah lah yang merubah dan Allah itu tidak berubah. هذه القاعدة احفظوها جيدا. Dari kaidah ini hafalkan dengan baik. الذي يتغير يحتاج إلى مغير. Sesuatu yang berubah maka dia membutuhkan kepada yang berubah.
والاحتياجيه تنافي الالوهيه. Dan butuh kepada yang lain itu menafikan ketuhanan. Artinya yang butuh itu bukan Tuhan. الذي يحتاج الى غيره لا يكون الها. Yang butuh kepada selainnya itu bukan Tuhan. الله تعالى خلق العالم ولا يحتاج اليه. Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan Allah tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. خلق العرش والكرسي. Allah yang telah menciptakan al-arsh dan juga yang telah menciptakan al-kursi. ولا يحتاج إليهما. Dan Allah tidak membutuhkan kepada keduanya. الجلوس من صفات المخلوقين. Duduk adalah termasuk sifat makhluk. سكن المكان من صفات المخلوقين. Bertempat pada suatu tempat itu adalah termasuk sifat makhluk. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Tempat dalam bahasa Arab adalah ruangan kosong yang dipenuhi oleh suatu benda. المكان مكان في بهاسة إندونيسي معناها فعل الطعام. Makan kalau dalam bahasa Indonesia artinya makanan. Makanan هو الطعام. Kalau makanan, makanan itu makanan. صح مزبوط. مكان فعل الطعام. مكانا هو الطعام. انا اعرف. Jadi bahasanya saya sudah benar. Kalau makan itu perbuatan makan. Kalau makanan itu sesuatu yang dimakan. Saya makan, صح؟ Tidak saya makanan. Nasi goreng misalnya. فاذا المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Jadi al-makan dalam bahasa Arab, tempat dalam bahasa Arab itu adalah ruangan kosong yang dipenuhi oleh jisim atau benda. الآن انتبهوا جيدا. Sekarang perhatikan baik-baik. أنا قمت من مكاني. Sudah mengatakan tadi saya itu dari tempatku. هذا الفراغ الذي كنت أملأه بجسمي يسمى المكان. Jadi ruangan kosong yang tadi dipenuhi oleh jisimnya saya, bendanya saya, badannya saya, itulah yang disebut tempat. ثم عدت إلى مكاني. Kemudian beliau kembali kepada tempat beliau. ملأت هذا الفراغ. Maka ruangan kosong itu dipenuhi lagi oleh badannya Syekh. أنا جسم كثيف. Syekh ini adalah termasuk jisim kathif yang bisa dipegang dengan tangan. Al-ajsam imma ajsam kathifa wa imma ajsamul latifa. Dan jisim itu ada kalanya berupa jisim kathif dan ada kalanya berupa jisim latif. Al-jismul kathif huwa alladhi yudbatu bil yad. Jisim kathif itu adalah jisim yang bisa disentuh dengan tangan. البشر جسم كثيف. Manusia ini adalah termasuk jisim kathif, bisa disentuh dengan tangan. هذا معنى يضبط باليد. انتبهوا. Ini yang dicontohkan saya ini yang namanya bisa disentuh dengan tangan. البشر جسم كثيف. Jadi manusia itu termasuk jisim kathif. الحجر جسم كثيف. Batu itu juga jisim kathif, bisa disentuh. الشجر جسم كثيف. Pohon itu juga jisim kathif. السماء جسم كثيف. Langit juga termasuk jisim kathif. أما النور والظلام والهواء هذه أجسام لطيفة. Sedangkan cahaya, kegelapan dan juga udara ini termasuk jisim latif, tidak bisa disentuh dengan tangan. الجسم اللطيف لا يضبط باليد. Jisim latif itu tidak bisa disentuh dengan tangan. هذا النور جسم. Cahaya ini adalah berupa jisim. لا يضبط باليد. Tetapi dia tidak bisa disentuh dengan tangan. الظلام الذي انتشر في الخارج جسم. Kegelapan yang menyebar di luar itu juga jisim. لا يضبط باليد. Tetapi dia tidak bisa disentuh dengan tangan. الهواء جسم لا يضبط باليد.
Demikian juga udara itu dia adalah jisim juga, tetapi dia tidak bisa disentuh dengan tangan. Al-an as'alukum su'alan. Sekarang Syekh bertanya kepada panjenengan satu pertanyaan. Man khalaqal ajsam al-kafifa wal-latifa? Siapa yang telah menciptakan jisim yang kafif dan jisim yang latif? Allah. Wa man khalaqa sifat al-ajsam? Dan siapa yang telah menciptakan sifat jisim? Allah. Al-haraka was-sukun. Sifat jisim seperti bergerak, diam. As-sukhuna wal-buruda. Panas, dingin. الصعود والنزول naik, turun, الجلوس duduk, كل هذا من صفات المخلوقين semua ini tadi yang disebutkan termasuk sifat makhluk من خلق الأجسام وصفات الأجسام siapa yang telah menciptakan jisim dan yang telah menciptakan sifat jisim ini فإذا الله تعالى ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم Dengan demikian kesimpulannya Allah itu bukan jisim dan Allah tidak disifati dengan sifat jisim. Al-Islam amarana an natafakkar bimakhluqatillah. Islam itu memerintahkan kita untuk berpikir tentang makhluk Allah. Wa nahana anit tafakkur bidzatillah. Dan Islam melarang kita untuk berpikir tentang zat Allah. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. نرى ما يدل على وجود الله. Tetapi kita bisa melihat sesuatu yang menunjukkan atas wujudnya Allah. كل واحد منا هو دليل على وجود الله. Setiap atau masing-masing dari kita ini adalah bukti akan adanya Allah. لو تفكرت بنفسك قليلاً Kalau kalian berpikir sedikit tentang diri kalian, كل هذا يدل على عظيم قدرة الله. Maka semua itu adalah menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وسأعطيكم بعض الأمثلة. Syekh akan memberikan sebagian contoh dari berpikir ini. انظروا إلى أصابعكم الخمس. Sekarang lihat jari-jari yang lima kalian. Dilihat jari-jarinya. تخيلوا لو كانت الأصابع كلها بطول بعضها البعض. Sekarang khayalkan seandainya seluruh jari-jari itu panjangnya sama. كم كنا نتعب بالطعام؟ Maka kita akan repot kalau kita makan. وغير ذلك ليس فقط الطعام. Dan yang lain-lain juga bukan hanya makanan. تفاوت طولها هذا يساعدنا على الطعام والشراب وغير ذلك. Jadi berbeda-bedanya panjangnya jari-jari ini bisa membantu kita ketika kita makan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. فهذا يدل على عظيم قدرة الله. Maka ini menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. تفكروا في أسنانكم. Coba berpikir tentang gigi-gigi kalian. الأسنان الأمامية لها شكل السكين. Gigi yang bagian depan itu bentuknya seperti pisau tajam. تساعد على قطع الطعام. Ini bisa membantu kita untuk memotong makanan. Ayam goreng. Apel. وبعد أن يقطع الطعام، الطعام يصير في فمه في الداخل الأضراس الخلفية. تساعده على طحن الطعام. Setelah dipotong makanan dipotong di gigi depan, kemudian masuk ke dalam mulut, kemudian di apa namanya dikunyah dengan gigi geraham bagian belakang. الخلفية لها شكل تساعد على الطحن. Jadi apa namanya gigi geraham belakang ini bentuknya itu sangat membantu untuk bisa mengunyah makanan. والأمامية تساعدك على قطع الطعام. Dan gigi bagian depan itu membantu kita untuk bisa memotong makanan. تخيلوا لو كان العكس.
Coba dibayangkan seandainya kebalik, yang ini di depan, kemudian yang tajam di belakang. Kam kunna nata'abu fi at-ta'am. Maka kita akan capek, makannya itu akan kesulitan. Thumma hadha ar-riq al-khafif alladhi yanzilu fil fam mimma yusa'idu ala tahni at-ta'am. Kemudian apa namanya? Air ludah itu kemudian keluar, itu bisa membantu untuk mengunyah makanan. Ala yanzilu shay' qalil minhu fil fam. Bukankah yang keluar itu hanya sesuatu yang sedikit? Air liur yang keluar itu hanya sedikit saja. Hal nahnu alladhina nuhaddid hadhihi al-kammiyyah allati tanzil? Apakah kita yang menentukan jumlah air liur yang keluar ini? Kita sendiri? Am huwa bi khalqillah 'azza wa jalla? Apakah itu dengan ciptaan Allah? تخيلوا لو كانت هذه الكمية من الريق تنزل بقدر قارورة الماء. Seandainya coba dikhayalkan, dibayangkan, seandainya air liur yang keluar itu satu botol langsung. كيف كنا نأكل؟ Bagaimana kita bisa makan kalau air liurnya deras keluar? تفكروا في الشعر الذي يطلع في جفن العين هذا تعرفه؟ نعم. Coba dibayangkan kalau apa namanya rambut yang tumbuh di mata ini, kelopak-kelopak mata ini. تخيلوا لو كان طوله يصل كطول شعر الرأس. Coba dibayangkan kalau misalnya panjangnya itu panjangnya seperti rambut kepala. الواحد إن ما استطاع أن يفتح عينه. Maka dia tidak bisa membuka matanya. هذا كله على أي شيء يدل. Ini semuanya menunjukkan apa? على عظيم قدرة الله. Semuanya menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. يدل على وجود الله. Semuanya menunjukkan adanya Allah. الله قال في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Dan pada diri kalian tidakkah kalian berfikir? فنتفكر بمخلوقات الله. Maka kita berfikir tentang makhluk Allah. هذا يقال له عمود. هذا وهذا. Ini disebut cakar. Pisu. Pisu. Tiang. إذا أزلنا العمود السقف يقع. Jika tiang ini kita turunkan, maka atapnya akan jatuh. أيهما أعظم سقف المصلى أم السماء؟ Yang lebih besar itu apa namanya atapnya rumah ini atau langit? Langit. Lebih besar mana langit sama atap rumah ini? Langit. Allah Taala rafa' as-samaa' bila 'amad. Allah Subhanahu wa Taala mengangkat langit tanpa ada tiang. Wa kam hiya 'azimah بالنسبه لسقف المصلى. Padahal langit sangat besar jika dibandingkan dengan atapnya rumah ini. Saqful musalla kam huwa saghir bilnisbati lis-sama'. Dari saqafnya apa namanya atapnya musalla yang dimaksud rumah ini ya beliau itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan langit. Wa ma dzalika bidun al-a'mida yaqa'. Meskipun kecil atapnya rumah ini kecil tetapi kalau tiangnya dihilangkan jatuh tiang apa namanya atapnya. Amma as-sama' ma' 'azim hajmiha bidun a'mida hiya mahfuzatun bi qudrati Allah. Sedangkan langit meskipun sangat besar bentuknya ukurannya tetapi tanpa tiang langit itu tetap terjaga. Hadha ma'na at-tafakkur bi makhluqat Allah. Inilah makna berfikir tentang makhluk Allah. Al-Islam amarana an natafakkara bi makhluqat Allah. Islam itu memerintahkan kepada kita untuk berfikir tentang makhluk Allah. Wa nahana an at-tafakkur bi dzati Allah. Dan Islam melarang kita untuk berfikir tentang zat Allah. Ma'rifatullah Ta'ala la tutlabu bit-takhayyul. Mengenal Allah itu tidak didapatkan dengan berkhayal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fikrata fi rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la fikrata fi rabbi, tidak boleh berpikir tentang Tuhan.
أي أن الله لا يتخيل لا يتصور في العقول. Artinya Allah itu tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan dalam akal. نصدق في قلوبنا. Kita membenarkan di dalam hati kita. نعتقد اعتقادا جازما. Kita meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ragu. أن الله موجود. Bahwasanya Allah itu ada. لا يشبه المخلوقات. Tidak serupa dengan makhluk. لا يوصف بصفات خلقه. Allah tidak disifati dengan sifat makhluknya. موجود بلا مكان. Allah itu ada tanpa tempat. أما من يعتقد أن الله يسكن السماء. Sedangkan orang yang meyakini bahwa Allah itu tinggal di langit. هذا ما عرف ربه. Maka orang seperti ini tidak mengenal Tuhannya. ما عبد الله. Dia tidak menyembah Allah. وإذا مات على هذه العقيدة. Apabila dia mati dalam akidah yang menyimpang ini. مات كافرا والعياذ بالله. Dia berarti telah mati dalam keadaan kufur. ما معنى أن يموت الإنسان على الكفر؟ Apa artinya seseorang mati dalam keadaan kufur? يخلد في نار جهنم. Artinya dia akan diabadikan di dalam neraka. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الله سبحانه وتعالى بالفرمان إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah mempersiapkan neraka bagi mereka dan mereka akan abadi di sana selamanya. فاثبتوا على عقيدة أهل السنة. Maka tetaplah kalian pada akidah ahli sunnah. وَاعْمَلُوا لِلْآخِرَةِ. Dan beramalah untuk akhirat. اعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Beramalah untuk nanti setelah kematian. قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang melawan hawa nafsunya dan dia beramal untuk yang nanti setelah kematiannya. Al-kayyis ma'nahu al-fatin al-dhakiy. Al-kayyis artinya adalah orang yang cerdas. Alladhi ya'mal lil akhirah. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kepentingan akhiratnya. Al-jannatu ma fiha maut. Di dalam surga tidak akan ada kematian. Wala ta'ab. Dan tidak ada capek. Wala marad. Dan tidak ada sakit. Wala zalam. Tidak ada gelap di dalam surga. Wala ju'a. Tidak ada lapar dalam surga. Wala atash. Tidak ada haus di dalam surga. Fiha ma tashtahi al-anfus. Di dalam surga segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. فالذكي الذي يعمل للجنة. Maka orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk bisa masuk ke dalam surga. أما الدنيا لابد أن نتركها. Sedangkan dunia ini maka pasti kita akan meninggalkannya. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. Allah Taala berfirman كل نفس ذائقة الموت. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. وأيام الدنيا تمضي بسرعة. Hari-hari di dunia ini berjalan sangat cepat. يبدأ النهار وينتهي بسرعة. Apa siang itu mulai dan habis siang dengan sangat cepat. ويبدأ الأسبوع وينتهي بسرعة. Minggu itu memulai dan kemudian habis dengan sangat cepat. بل السنة تبدأ وتنتهي بسرعة. Bahkan satu tahun itu mulai kemudian habis dalam waktu yang sangat cepat. فنحن إلى أين؟ Kita mau ke mana? إلى القبور. Kita akan pergi ke kuburan. في القبر لا تأخذ معك بيتك الواسع. Di dalam kuburan kalian tidak akan membawa rumah yang luas itu. Wala auladuka. Anak-anak kalian juga tidak akan kalian bawa ke kuburan. Wala maluka. Harta kalian juga tidak akan kalian bawa ke kuburan. Wala thiyabuka. Demikian juga pakaian tidak akan dibawa ke kuburan. Wala hatifuka. HP kalian juga tidak dibawa ke kuburan. Kul hadza tatrukuhu. Semua ini semuanya kalian tinggalkan. من يكون معك؟
Siapa yang akan bersama kalian di dalam kubur? Amalukas salih. Amal saleh kalian yang akan bersama di dalam kubur. Ahabbu ahlika hum alladhina ya'khudhunaka ila al-qabr. Orang keluarga kalian yang paling kalian cintai itu di mereka yang akan membawa kalian ke kuburan. Al-fatin al-zaki alladhi ya'mal liqabrihi. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk akhiratnya. وَيَعْمَلْ لِلْآخِرَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Dan dia beramal untuk akhirat, yaitu setelah kematiannya. هذا العمل لا بد له من العلم أولا. Dan dalam beramal itu harus pertama kali didahului dengan ilmu. ليوافق هذا العمل شرع الله تعالى. Agar amal perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah. الصلاة. Salat, الصيام, puasa, الوضوء, wudu, الغسل, mandi, الحج, haji, العمرة, umrah, الدعاء, dua, الذكر, ذكر, كل هذا semuanya ini يحتاج للعلم. Membutuhkan kepada ilmu. بعض الناس على زعمهم يريدون الصلاة ماذا يقولون؟ Allahu Akbar. Sebagian orang mereka menganggap bahwa mereka ingin melaksanakan salat, tetapi ketika dia bertakbiratul ihram, dia mengatakan Allahu Akbar, dipanjangkan bannya. Ma sahhat salatuhu. Maka tidak sah salat orang seperti ini. Walau 'asha 100 sana. Meskipun dia hidup 100 tahun, enggak sah. Wa huwa yaqul Allahu Akbar, ma sahhat salatuhu. Dia mengatakan ketika sholat mengatakan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Kedzalika fi shalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dhu an-nas madza yaqul? Allahumma shalli ma'al ya'. Demikian juga dalam membaca shalawat kepada Nabi. Sebagian orang yang bodoh, mereka membacanya dipanjangkan. Mereka mengatakan Allahumma shalli, ditambahi dengan ya di situ. Hadza la yajuz. Membaca shalawat dengan memanjangkan li, ya ditambah ya, itu tidak boleh. الصحيح أن نقول اللهم صلي. Yang benar kita mengatakan اللهم صلي. ليس صلي. Bukan صلي. الصحيح أن نقول الله أكبر. Yang benar kita mengatakan membacanya الله أكبر. ليس صحيحا أن نقول الله أكبر. Tidak benar apabila kita membacanya الله أكبر. الصحيح أن نقول الله. Yang benar adalah kita mengatakan Allah. ليس صحيحا أن نقول الله. Tidak benar jika kita mengatakan Allah. الذكر يحتاج للعلم. Zikir itu membutuhkan kepada ilmu. الدعاء يحتاج للعلم. Doa itu juga membutuhkan kepada ilmu. الصلاة تحتاج للعلم. Salat membutuhkan kepada ilmu. كما أمرنا الله بالصلاة. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, amarna an nata'allama kayfiyatus salat. Allah juga mengajarkan kepada kita tata cara mengerjakan salat. Fa aqbilu ila majalis ilmiddin. Karena itu, berduyun-duyunlah kalian untuk datang kepada majelis ilmu. Wa 'amalu 'ala nashr al-'ilm bainan nas. Dan sebarkanlah ilmu di antara masyarakat. ليس شرطا أن يكون الواحد منا أستاذا. Tidak disyaratkan untuk bisa menyebarkan ilmu setiap kita harus jadi ustaz. أو أستاذة. Atau jadi ustazah, guru. تعلمنا هذا الدرس اليوم. فهمتم الدرس؟ Hari ini, malam ini kita sudah mempelajari satu pelajaran. Apakah kalian paham dengan pelajaran malam ini? فهم؟ فهم؟ كم يقين؟ يقين. الحمد لله. هذا الذي تعلمناه اليوم في الدرس في العقيدة نعلمه للناس. Pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang masalah akidah ini ajarkan kepada orang lain. حاجة الناس في هذه الأيام للعقيدة أشد من حاجتهم للطعام والشراب. Hajat manusia, hajatnya masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap ilmu akidah pada hari ini itu lebih berat atau lebih butuh dibandingkan hajat mereka, kebutuhan mereka terhadap makanan. Kana Syekh Abdullah rahimahullah yaqul ma ta'allamtum laysa kamithlihi syai'
khuruju biha ilan nas. Syekh Abdullah Al-Harari, guru kita, guru beliau, Syekh Abdullah Al-Harari, suatu ketika beliau mengatakan, bukankah kalian sudah belajar laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau kalian sudah belajar, sekarang ajarkan itu kepada orang lain. Wa fil khitam, Allah Ta'ala akramani bi'an hamaltu ma'i qita'atan min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, alhamdulillah beliau diberikan kemuliaan oleh Allah berupa beliau bisa membawa salah satu potong rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah indama halaqa sya'rahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencukur rambutnya, amara al-hallaq ay yuwazzi' ash-sha'r bayna an-nas. Beliau memerintahkan kepada tukang cukur untuk membagikan rambut beliau kepada manusia. Wash-sha'r la yu'kal. Dan kita tahu bahwa rambut itu tidak untuk dimakan. لماذا وزعه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ Kenapa Rasulullah membagikan rambut beliau kepada manusia ketika itu? وزعه ليتبرك به. Beliau membagikannya agar mereka itu bisa bertabarruk, mengambil berkah dari rambut beliau. Rasulullah كله بركة. Rasulullah segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau itu barokah. لا يحصي بركات الرسول إلا الله. Tidak ada yang menghitung banyaknya, tidak bisa menghitung banyaknya barokahnya Rasulullah kecuali hanya Allah. Faqulu alhamdulillah. Karena itu katakanlah alhamdulillah. Alladhi ja'alana 'ala al-Islam. Yang telah alhamdulillah yang telah menjadikan kita beragama Islam. Walhamdulillah alladhi ja'alana min ummatin nabiy Muhammad. Dan alhamdulillah yang telah menjadikan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Walhamdulillah alladhi 'arrafakum bi muassasati Shahama. Dan alhamdulillah yang telah memperkenalkan kita semuanya dengan Yayasan Shahama. Allati ta'malu 'ala nashri 'ilmi ahli sunnati wal jama'ah. Yayasan Shahama yang dia bekerja untuk menyebarkan akidah ahli sunnah wal jama'ah. والحمد لله الذي يسر لكم أن وصل إليكم هذا الأثر الشريف. Dan alhamdulillah yang telah mempermudah kita semuanya untuk apa datangnya asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. الآن نبدأ بالنساء أم بالرجال؟ Perempuan dulu aja ya. Enaknya laki-laki dulu atau perempuan? طيب نختم اولا بالتهليل والصلاه على النبي. انا اقول انتم تقولوا خلفي بخشوع. Kita baca tahlil selawat mengikuti syekh dengan bacaan yang khusyuk. بخشوع واستحضار. Dengan khusyuk dan penuh dengan apa? Kekhusyuan. مع اغماض الاعين. Dengan memejamkan mata. Membaca tahlil dengan memejamkan mata mengikuti syekh. قولوا خلفي. ikuti syekh. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا
وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. ترجم الدعاء شيخي. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا يا الله، اللهم وسع علينا في قبورنا يا الله، وسلم قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة. وارزقنا الدفاع عنها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان يا الله، sebagaimana engkau mengumpulkan kami di tempat ini. اجمعنا عند حوض نبيك محمد. Maka kumpulkanlah kami di sekitar haud telaganya Nabi Muhammad. واجمعنا في الفردوس الأعلى. Dan kumpulkanlah kami di surga Al-Firdaus Al-A'la. اللهم اجعلنا متحابين. Ya Allah, jadikanlah kami saling mencintai satu dengan yang lain. متناصحين، saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Amin. متزاورين، saling berziarah berkunjung satu dengan yang lain. آمرين بالمعروف، saling memberikan perintah terhadap yang ma'ruf. ناهين عن المنكر، dan mencegah dari yang munkar. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. آمين. تفضل شيخ بيا. Jadi sekarang الواحد يراها يمسح هكذا. Jadi ini nanti yang penting untuk diperhatikan dalam tabarruk, nanti dipastikan bisa melihat, kemudian diusap saja dengan tangan. Dilihat, pastikan bisa lihat rambut Rasulullah kecil di tengah, harus melihat. Setelah itu diusap dan kemudian langsung keluar. Ini mulai dari yang laki-laki langsung keluar nanti ya. Langsung keluar, yang perempuan agak mundur sedikit dulu. Nanti yang sudah langsung keluar. Untuk dimulai, siapa yang baca selawat? As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Dhaqat hilatuna wa يا رسول الله.
سيدي يا حبيب الله.
Allah, as-salam.
ضاقت حيلتنا
حبيب الله الصلاة